Dinda. Nah, kamu udah mau balas ya? Dinda Mukio, ih, gagah nyebelin banget. Savage juga, ih, gagah nyebelin banget. Ih, harus kamu Savage sih. Kejar, dari yang gak bisa kerja bukti di nyap di sampai jam tujuh. Nah, tadi guys aku mau kayak gini. Kamu poinnya lebih tinggi kedua. Emang iya. Iya. God guys, iya sih banget. Wih, aku 8,8, yang lain 8,1, 8,2, 8,1. Yang penting apa guys? Yang penting gold. Menang kalah urusan belakang guys, yang penting kita gold. Kepentingan dia sendiri lebih penting daripada kepentingan tim. Oke? Okay? Catat. Gimana caranya? Ulti arahin ke ada gambar tuh kan, ada gambar. Sekarang gak ada. Kok punya jadi body? Keren kan? Kamu punya pencet skill dari dalam badan orang. Punya pencet skill, skill 1, skill 2. Nah, pencet aja semua, pencet semua all in. Pencet. Lah, aku pencet ulti keluar jadinya, keluar lagi. Ya, jangan ulti. Kenapa pencet semua skillnya? Skill 1, skill 2 maksudku pencetnya. Aku bilang pencet semua skill. Iya, iya, maaf. Tapi bener kan, aku gak salah kan. Dia pencet semua skill, dia abis ulti. Aku kayak combo gitu loh, abis ulti aku langsung pencet skill-skill yang lain gitu. Ternyata. Cantik banget, oi. Keren banget, guys. Aku paling suka nih baju-baju yang kayak ada belt-beltnya gitu, guys. Kayak apa ya, kayak anime gitu. Udah pada diterimain ya sama Audi sama Saibil ya. Mereka gak pernah ini guys, mereka gak pernah terimain. Siapa yang sudah di ACC angkat tangan? Siapa yang sudah di ACC angkat tangan? Mirip Chelsea versi Ukti. Hidungnya ya? Hidungnya kah? Diving. For sale untuk para penyelam handal. Silakan dibeli supaya tidak tenggelam. Kamu clear mid, lebih hati-hati. Apa sih apa ini? Katanya? Bi. Bi, hati-hati. Bi. Oke, Bi. Bi, apa kamu ngeliat Bi? Hah? Kamu aja belum. Kenapa manggil dia Bi? Bi. Hmm? Apa aku ikutin dia aja? Tuh, bahaya fase 2, Bi. Oke, yang. Halo? Oke, yang ke siapa, Anjay? Ke kamu, mana katanya ngikutin? Hah? Oh, oke. Kayak panggilanku di rumah, guys, Bi. Kamu udah masuk? Pokoknya mamiku ya, mami Ele, kalau misalnya manggil aku tuh kayak Bi, terus misalnya mulai kesel atau enggak, kayak lagi cepet-cepet kayak Bi, gitu. Tapi kalau misalnya dia udah benar-benar marah, kayak misalnya aku lelet terus semua pergi terus dipanggil nggak nyaut-nyaut, dia langsung manggil aku Gap gitu. Pokoknya kalau dia manggil aku Gap berarti dia marah guys. Menyedihkan. Aku sampai ketawa apa kukira landak ternyata apa guys, aduh ada itu kemarin di TikTok
Kukira landak. Ternyata lawak. Itu bukan sih, ternyata lawak ya. Dia ternyata lawak. Aduh, lucu banget. Kukira landak, ternyata lawak. All my friends are toxic condition, they're so rude and always negative. I mean, vaccine here. Bukannya ketahuan tim sendiri guys, maksudku kayak lucu gitu, kayak bisa-bisanya kepikiran. Naik mobil keliling Lancaster, karena pacar baru sama on the dun. Aku udah liat ini nih di TikTok. Ini kan emang lirik lagunya kayak gitu, ya kan? Pada debat-debat gitu, aku lihat tuh komennya kemarin. Pada debat-debat gitu. Ya udah sih kalau emang lirik lagu gitu, kenapa nggak kasih orang seneng gitu? Pada debat guys, merusak kesenangan orang. Ih, mereka lucu banget. Cewek kan sekarang dari mantan KG ya, seperti yang kita tahu. Dan sekarang itu gimana perasaannya mainnya udah nggak bareng KG seperti yang dulu ada? Ini hostnya tuh emang beneran nggak tahu atau salah ngomong apa gimana sih guys? Apa harusnya pertanyaannya tuh ditanya ke Udil guys? Aku tuh bingung loh. Apakah harusnya pertanyaan ini ditanya ke Udil? Apa emang salah orang guys? Aku bingung. Perubahan signifikan gitu. Kayaknya aku nggak setuju dia tuh mantan KG. Wah. Soalnya aku ingat banget siapa KG-KG yang aku kenal. Ini KG-nya ada di sini satu. Pernah bermain dengan mantan KG. Bener nggak? Gitu. Oke. Ini tinggal KG-nya tersisa nih ya. Dan gimana nih? Cewek dulu mainnya sama KG, sekarang enggak gitu ya. Di... Oh, salah ngomong ya, nanyanya gimana rasanya apa dulu main sama KG, sekarang udah nggak ada KG yang tersisa. Lah, Onyx sekarang berarti nggak ada KG satu pun doang, 55 ya? Gitu, sepantaran. Ya, terus sama rambutnya tuh kayak gitu ya. Oh, gimana? Ini tadi betul. Di poni itu. Iya. Poninya kadang di sebelah dua gitu. Iya, kurang lebih kebanyakan definisinya di kamu sih. Kurang lebih ya. Iya, kurang lebih definisi cute-nya tuh kebanyakan ada di kamu. Gitu. Aku salty guys. Iya. Ya. Ah, lucu banget. Apa? Udah sehat? Apa? Udah negatif? Aku? Aku masih lemes banget nih. Alhamdulillah udah sehat ya. Banyak banget pasangan-pasangannya bisa kita tonton di minggu ya. Belum utuh. Apa belum apa? Oh, be ada pakai ada papa besti. Kenapa dia membawa peta dunia? Karena yang mereka lawan adalah mantan dari juara dunia. Karena yang dilawan adalah juara dunia, mantan juara dunia. Tapi kenapa dia membawa atlas, guys? Maksudnya kayak alasan aslinya kenapa dia bawa atlas, guys? Guys, kenapa? Kenapa dia bawa atlas, guys? Target musim ini cuma satu. Tidak. Untuk juara MDL season 5. Ibu kenakan ya.
respect guys.